Seterusnya. Okey. Kita hari ni ada segmen yang special. Kita nak tengok tidur ke tidak. Kuliah tadi tidur ke tidak. Segmen apa sebenarnya? Kerja bersama. Kerja bersama kawan. Kita terus dulu. Nampak macam penat sangat kan? Macam tak tidur tadi kan? Kita terus. Jangan tutup. Kita nak pergi, memang kita nak pergi ke anda. Yang pertama ya, kita pergi dengan. Pertama kita bersama dengan siapa ni kat luar? Kita bersama dengan. Sikit lah. Jumpa dua mangsa ni. Buat-buat. Tengok handphone tapi buat-buat pejamat. Flashback. Kau baik ni? Abang. Adik? Ya. Kau buka belakang tu? Adik, main. Senyum sikit semua, senyum. Senyum sikit eh. Are you sure about that? Senyum sikit. Senyum, senyum. Kau senyum eh? Oh, okay. Senyum sikit. So guys, hari ni hari Jumaat. Hari ni kita baru balik dari solat Jumaat lah. Hello. What's your name? Hello. Elsa. Nama saya Mak. Mak. Saya kat kawai dari Kelantan. Kalau sini Mak ni Zak. Apa kena, Jik? Okay, kita dah bawa tu. Belakang tengok sikit. Oh, laser. Dia tak laser lah macam ni. Tidur dah belakang tu. Okay. Yelah kan. Kita balik hari tu yang macam ni. Stay tune. Okay? Stay tune. Ada stay perkara tune. Menarik hari ni nak buat. Stay tune. Agak tinggi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ini kami baru saja selesai solat Jumaat dan baru saja tiba di office. So hari ini kita nak buat segmen terjah. Terjah dengan team members dan juga team top management bersama team Provac International Sdn Bhd. So kita nak tanya hari ini, kita nak terjah. Diorang tidur ke dia dengar tak khutbah tu tadi? Jom kita tengok nanti kan. Jom terjah bersama team marketing. Okay, selamat datang ke Improvac International Sdn Bhd. Okay, selamat datang ke office kami. Okay, jom kita masuk. Alhamdulillah. Kau orang kenapa ni? Kenapa? Orang semayang. Kadang-kadang kan hidup kita ni bukan macam expectation kita kan. Jadi hari ni saya expect diorang agak lambat sikit lah sampai kan. Tapi tengok cakap on the way balik, tiba-tiba dah ketuk pintu. Kan? So ya, kita teruskan kehidupan walaupun dia tak ikut expectation kita lah. Alright, move on. Seterusnya. Okay. Hari ni kan segmen apa kat bawah? Kita hari ni ada segmen yang special. Kita nak tengok tidur ke tidak. Khutbah tadi tidur ke tidak. Segmen apa sebenarnya? Kerja bersama kawan. Nampak macam penat sangat kan? Macam tak tidur tadi kan? Kita terus. Jangan tutup. Kita nak pergi, memang kita nak pergi ke anda.
Yang pertama kita pergi dengan kita bersama dengan siapa ni? Kita bersama dengan buat tengok tengok handphone tapi buat pejamat. Betullah. Kita cari ni kan. Tolong bagi sama eh. Okey, kita panggil Cik Mio dululah kan. Ha ye Cik Mio. Alright Cik Mio, bagi saya 3 point ya. Apa yang anda dapat kat khutbah tadi? 3 point. Yang pertama. Allah, saya rasa lena sangat tahu buah. Itu yang pertamalah. Yang kedua, saya nak tahu tangan pun tak larat. Yang ketiga, alhamdulillah sudah selesai solat. Oh, sangat menarik ya pengisi aku tubah tadi. Yang ni, yang seterusnya. Dia senyum. Maksudnya dia mungkin kita anggap dia mendengar dengan penuh khusyuklah. Tiga. Apa poin Haziq? Tiga Haziq yang aku tubah tadi. Yang pertama, Haziq. Yang kedua, nak tidur. Ketiga, selesai solat Jumaat. Ya Allah, pengisian sangat menarik khutbah tadi. Sian imam tadi. Okey, seterusnya kita nak pergi tengok. Kita nak pergi tengok. Kita rasa dia tak tidurlah, kita rasa. Okey, so kita nak pergi tengok dengan Tuan Fahimi dulu, okey? Let's go. Assalamualaikum Tuan Fahimi. Boleh bagi saya tahu boleh bagi saya 3 point tadi khutbah berkenaan apa? Silakan Tuan Fahimi. Pasal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah panas sikit kamera saya. Tak boleh. Tak boleh. Orang belagak yang tak pandai. Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah di antara 4 bulan yang haram untuk berperang, tuan-tuan dan puan-puan. So ada amalan-amalan sunat yang wajib kita boleh buat. Antaranya adalah bertahbih, bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah SWT pada 10 Zulhijjah yang terawal ini. Wallahu a'lam. Kenapa orang tak tidur? Enggak buat tidur ke? Yang pegang kamera ni tidur tau? Nampak orang tak tidur. Pengisian ni macam tu. Sebab orang tak tidur. Kita pergi seorang lagi. Seorang lagi eh. Kita ambil kat mana dia buat-buat lari tadi-tadi kan. Jangan risau. Kita terjah kan. Kita kejar. Jangan nak buat-buat. Jangan nak buat-buat lah. Pandang-pandang kan. Tak perlu sebab ofis ni tak besar mana lah. Right, silakan. Cik Syazwan, macam mana apa pengisian daripada khutbah tadi? Sila Cik Syazwan. Pengisian alhamdulillah apa yang saya dapat bulan Zulhijjah ni, bulan yang sangatlah digalakkan berpuasa sunat, terutamanya pada hari Arafah. Dan 1 sehingga 8 Zulhijjah tu pada awal bulan Zulhijjah digalakkan puasa sunat lah. Itu saja poin yang saya dapat. Okay, sekian, terima kasih. Alright. So, Terjalan sekali. Sabar. Semua kena okay, 1, 2, 3. Alright, kita ada seorang lagi yang kita nak terjah kan. Nampak macam kusyuk makan kan. Lapar sangat ke? Kan, balik selera Jumaat. Ya, yeah, Cik Nazri, Tuan Nazri. Apa yang anda dapat? Tengah munya. Sabar. Kita bagi dia masa. Apa yang anda dapat daripada khutbah tadi? Yang boleh kongsi, sila. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Wal-Fajr walayalin arsh. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dalam ayat itu 10 malam yang dimaksudkan, ulama menafsirkan itu adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah, di mana itu adalah malam di mana ya Allah mencintai hamba-hambanya yang beramal soleh. Jadi jomlah abdas. Jomlah kita sama-sama beramal di 10 malam yang terawal ni, bulan Zulhijjah. InsyaAllah. Abdas. Alhamdulillah. So, pesanan yang terakhir. Kita jangan lupa amalkan dalam banyakkan amalan. Amalan dalam malam 10 Zulhijjah yang pertama ni. Moga-moga kita semua mendapat manfaat daripada bulan yang special ni. Alright, jumpa lagi yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.